welcome back, balik lagi dengan aku Soraya. Oke, di video kali ini aku udah full makeup, cuman ada yang belum aku pakai apa? Pasti semua tahu dong. Nah, karena aku belum pakai lipstick, aku kali ini mau review 2 produk lip tint yang menurut aku ini worth it banget untuk aku review dan aku kupas abis supaya mam semua juga keracunan sama produk ini. Nah, produknya apa? Penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta di-share to all of your friends. So, jangan lama-lama, let's get started. Nah, jadi 2 produk yang ingin aku review kali ini adalah produk dari Emina dan Raicha. Nih, dia ini sama-sama lip tint dan glossy juga. Nah, maka dari itu aku pengen nge-review di sini, nge-review bareng mam semua ini produknya bagus atau enggak ya. Kalau kalian pecinta Emina pasti kalian tahu banget sama si lip tintnya yang glossy stain ini. Pasti udah banyak yang pakai juga kan. Dan 2 produk ini harganya under 50.000 aja, makanya aku mau review bagusan mana sih? Nah, aku mau nge-review yang pertama adalah produk dari Emina nih. Kalau Emina pasti kalian semua udah tahu kan kalau si Emina punya produk glossy stain dan ini udah lama launch-nya gitu kan. Kalau si Raicha ini dia baru banget launching beberapa saat, cie. Baru banget launch lah istilahnya kayak berapa bulan lah ya, aku lupa sih tepatnya. Dan ini dia bener-bener kualitasnya oke banget. Untuk yang glossy stain ini harganya cuma 46.000 aja, pasti kalian tahu. Dan ini dia ada 5 shade ya, ada 5 shade. Ada tumbel, dia ada apple shower, dia ada candy ray, dia ada peach sprinkle, dan yang ada spring dazzle. Dan sedangkan si Raicha ini glow up tintnya dia punya 3 shade aja. Brave, ada strong, dan ada confident. Ini aku yang shade-nya strong, oke? Untuk harganya si Raicha ini dibanderol 49.000. Nah, makanya karena ini harganya hampir sama dan bentuknya warnanya juga sama, aku pengen review. Bedanya apa antara kedua lip tint ini? Kalau si glossy stain dia mengandung apricot dan avocado oil, jadi bikin bibir kita tuh jadi lembab gitu kan. Dan ini bisa tahan lama juga. Tapi kalau aku bilang nggak seharian sih. Kalau si glossy stain ini teksturnya gel, jadi nggak terlalu oily banget, kayak nggak habis makan gorengan gitu. Gitu kan. Nah, kalau si Raicha ini dia mengandung hyaluronic acid yang bisa melembabkan bibir dan bisa dipakai sepanjang hari. Maksudnya seharian dipakai, dan ini long lasting banget. Emang nggak hilang-hilang kalau aku pakai si lip tint dari Raicha ini. Dan ini dia formulanya tuh cair sih kalau aku bilang, jadi nggak becek banget juga di bibir. Nah, ini aku swatch kedua-duanya di tangan aku ya. Ini untuk yang Emina glossy stain nih, jadi itu dia agak sedikit gel gitu loh bentuknya. Nah, kalau si Raicha punya, teksturnya dia tuh lebih cair gitu loh. Ini Raicha punya, ini Emina. Kalau ini agak lebih gel gitu tuh kan. Nah, kalau ini agak cair teksturnya, jadi warnanya hampir sama-sama bergendi gitu kan. Aku suka warna-warna lip tint yang bergendi gitu. Dari formulanya aja dia sudah beda, dan kandungan di dalamnya juga beda. Kalau si Raicha ini kan ada hyaluronic acidnya kan, jadi tuh apa ya, bibir aku tuh jadi nggak terlalu kering banget. Kadang kalau kita pakai lip tint tuh jadi crack gitu kan, nggak bagus, nggak cantik gitu, nggak lembab. Nah, kalau si Emina glossy stain ini di tekstur finish looknya tuh kayak jadi matte gitu kalau di bibir aku. Jadi kadang kita tuh harus apply dengan lip gloss dulu gitu sebelum pakai si lip tint ini biar nggak terlalu matte banget, karena bibir aku tuh kan yang dry, kulit aku dry, jadi bibir aku ikutan dry gitu. Nah, ini kita pakai di bibir ya, ini aku belum pakai apa-apa. Dan emang bedanya tuh kayak gimana, kayak gini. Ini kita pakai di bibir aku. Nah, tuh.
Aku pakai lip tint di tapping. Dia sebenarnya long lasting juga, tapi kadang tuh suka ngebikin bibir aku jadi kayak pecah-pecah gitu loh. Walaupun bikin bibir jadi lembab juga enak sih sebenarnya. Cuman kadang aku tuh harus tambahin extra lip gloss karena bibir aku jadi kayak pecah-pecah gitu loh, jadi kayak gini gitu. Ya kan? Makanya aku selalu mengasih top lip gloss lagi di atasnya supaya nggak terlalu kelihatan crack banget di bibir aku. Dan ini kalau si Emina Glossy Stain ini tuh kadang tuh suka cepet pudar, jadi nggak tahan lama banget gitu. Jadi aku harus reapply lagi dalam beberapa waktu gitu. Tapi lumayan cukup lama, long last sih, tapi nggak selong last Recha punya gitu. Jadi aku pasti akan reapply untuk si lip tint dari Emina Glossy Stain ini. Makanya menurut aku sih ini cocok buat yang bibirnya emang udah lembab gitu. Kalau yang bibirnya kering kayak aku, kalian harus tambahin lagi lip gloss di atasnya supaya nggak terlalu kering banget. Karena kalau misalnya nggak dipakein lip gloss, karena ini tanya sepertinya matte, jadi nanti takutnya bibir kita jadi kelihatan crack gitu loh, jadi nggak natural banget. Next kita akan swatch yang si Recha ya. Ini aku mau kasih tahu kenapa. Oke, setelah dihapus, nah aku baru mau cobain si Recha yang glow up tint ya. Dan ini aku nggak pakai lip balm sama sekali ya. Karena dia teksturnya cair, jadi bibir kita tuh kelihatan jadi glow. Apa ya, lihat aja bibir aku langsung gak crack padahal aku gak pakai lip balm. Ini hanya dari lip tintnya Recha aja. Ya kan? Jadi bedanya sama bibir aku, kalau aku pakai produknya si Recha ini, aku tuh nggak perlu pakai lip balm lagi di atasnya karena looknya udah kelihatan glossy. Jadi yang natural banget kayak bibir kita banget gitu loh. Nah, kalau misalnya aku pakai si Emina yang glossy stain, aku tuh harus pakai lagi lip gloss di atasnya supaya kelihatan lebih glossy, karena finishnya si Emina yang glossy stain ini jadinya matte gitu di bibir aku. Nah, dari harganya aja tuh kan udah ketara ya. Walaupun perbedaannya hanya dikit dari harganya, cuman dari kualitasnya itu aku suka banget dan aku cocok banget sama si glow up tint-nya Recha nih. Ini tuh cantik banget, sampai aku tuh suka banget sama si lip tint-nya dari Recha ini. Dia punya 3 shade aja, rasanya aku mau beli semuanya. Overall, dari dua produknya lip tint si Emina dan Recha ini sih sama-sama kualitasnya bagus ya. Cuman favorit aku adalah Recha. Karena apa? Karena dia nggak perlu pakai lip gloss lagi di atasnya dan ngebikin bibir aku tuh jadi lebih lembab dan healthy lagi gitu loh. Nah, kalau kalian mau sama-sama kayak aku, jangan lupa cek di description box aku. Nanti aku taruh linknya di bio untuk bisa saman kayak aku. Oke, Mam, segitu aja review produk lip tint dari aku. Semoga Mam semua yang lagi nyari lip tint bisa keracunan sama produk dari aku. Sampai jumpa di next video aku. So, bye!